Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa, 25 Mei 2021. Bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai dan salam sukacita Pentakosta kepada semua pendengar setia Fresh Juice. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Markus bab 10 ayat 28 sehingga 31 yang bercerita tentang upah orang-orang yang telah mengikuti Yesus dengan meninggalkan keluarga dan segala harta milik mereka. Oleh itu, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui firman-Nya. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini adalah lanjutan dari Injil hari kemarin. Injil hari kemarin, kita mendengar bahwa seorang pemuda datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus diperbuat agar memperoleh hidup yang kekal? Sewaktu Yesus memintanya supaya menjual segala kekayaannya dan memberikan uangnya kepada orang miskin, pemuda itu kecewa lalu pergi dengan sedih. Selanjutnya Yesus berkata, "Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Pernyataan Yesus ini sungguh mengganggu pikiran dan hati para rasul. Mereka sudah mengikuti Yesus dan selalu makan dan minum bersama Yesus. Apakah mereka juga tidak masuk kerajaan Allah? Didorong oleh perasaan cemas dan ingin tahu, Petrus dengan jujur berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Petrus ingin tahu bagaimana tanggapan Yesus akan hal itu. Menanggapi perkataan Petrus, Yesus dengan tegas mengatakan, "Setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Nah, jawaban Yesus ini sungguh meneguhkan pikiran dan hati mereka bahwa dengan mengikuti Yesus dengan sepenuh hati,
mereka mendapat jaminan upah berlipat ganda dan memperoleh jaminan hidup kekal. Saudara dan saudari, mengikuti Yesus sesungguhnya bukan mudah. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Apalagi kalau kita ditempatkan di tempat yang sangat sukar. Dalam mengikuti Yesus sangat diperlukan kesetiaan, iman, dan kepasrahan total kepadanya. Dalam mengikuti Yesus, fokus dan perhatian harus selalu kepadanya. Kesulitan hidup pasti dapat dilalui kalau kita selalu berkomunikasi dengan Yesus. Kadang kita mengalami tantangan yang sangat berat, tapi kalau kita selalu menyerahkan semuanya kepada Yesus, maka tantangan itu secara perlahan-perlahan dapat diatasi. Beberapa hari yang lalu, tanggal 20 Mei, hujan turun dengan begitu lebat sekali dan berpanjangan sehingga banyak rumah umat dan penduduk kampung di beberapa buah kampung telah dimasuki, bahkan ditenggelami oleh air banjir yang besar. Ada rumah yang dihanyuti oleh air banjir yang deras dan besar. Ada juga bangunan gereja yang telah dimasuki air. Keadaan ini sungguh-sungguh membuat kesedihan dan kepiluan karena banyak sekali kerusakan dan kehilangan harta benda. Dalam kesedihan ini masih dapat mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang peduli kepada umat-Nya telah menghantar pertolongan. Ramai orang dari jauh dan dekat telah menghantar sumbangan bagi membantu setiap keluarga yang terkesan oleh banjir besar tersebut. Misi kemanusiaan dapat dilaksanakan karena adanya Tuhan yang peduli dan insan yang prihatin. Apabila menghadapi situasi seperti ini, kadang membuatkan kita berputus asa, mengeluh, bahkan mempersalahkan Tuhan. Namun keadaan ini sebenarnya dapat mendekatkan kita kepada sesama dan memberi kesadaran bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Yang menarik menjadi pengikut Kristus adalah kita selalu merasa ada kekuatan dari dalam. Selalu ada rasa damai di saat kita menghadapi penolakan ataupun penganiayaan. Kita mendapat bantuan di saat kita sangat memerlukan. Kita mendapat inspirasi di saat kita dalam kebingungan. Kita memperoleh begitu ramai teman ataupun kawan di mana saja kita pergi. Singkatnya, apa yang dikatakan Yesus hari ini menerima 100 kali lipat sungguh nyata. Upah mengikuti Kristus bukan saja menerima upah 100 kali lipat selama kita hidup di dunia ini. Tetapi yang paling menarik adalah kita akan hidup untuk selama-lamanya bersama Dia dalam kerajaan Allah. Itulah janji Kristus dan janjinya selalu ditepati. Oleh itu, marilah kita menjadi sebagai yang pertama untuk Tuhan. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa membantu kita agar kita selalu sadar bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Dia. Dan Dia pun selalu setia pada janjinya. Kita juga mau mendahulukan kehendak Tuhan dan mengakhirkan hasrat dan kepentingan pribadi agar semakin kurang orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kita memohon Santo Yosef dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 25 Mei 2021. Terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.